Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Untuk itu saya doakan kepada saudara-saudaraku sekalian hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di dalam kehidupan manusia, kita semua pastinya selalu diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kedewasaan kita itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan masalah malah tambah jauh dari Allah, maka hidup kita pasti akan susah. Sama seperti ada seseorang memelihara burung yang burungnya itu hebat, si bisa salto-salto, bisa lompat-lompat. Akan tetapi ketika itu yang namanya tuan yang punya burung ngomong, "Wahai burung, lompat lagi, wahai burung, lompat lagi." Lagi padahal sang burung sudah capek sangat luar biasa. Nah, dalam kelelahannya itu burung dalam hatinya ngomong, "Tuan, saya sudah capek, Tuan, saya sudah capek, Tuan." Tapi yang punya burung luar biasa, dia ngomong, "Terus, teruskan, teruskan, lompat lagi, lompat lagi." Di saat itulah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala senang. Di saat itulah hakikatnya kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kelelahan, disitulah kesusahan, disitulah bentuk daripada kesabaran. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan masalah kepada kita, sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan masalah dalam kehidupan kita, dewasa apa yang akan kita lakukan? Sedewasa apa yang akan kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu yang baik, yang paling bagus adalah ketika Allah memberikan masalah kepada kita, justru sesungguhnya saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Justru di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita sebagai manusia yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Amin. Mudah-mudahan kami doakan dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sabar. Amin. Sahabat Asgar Blit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memperkenalkan yang satu golok cantik, Kopak Rawing. Yang mana golok ini adalah golok pakaian para jawara. Lihat bentuknya. Luar biasa bukan? Lihat di sini dibuat handle-nya dari tanduk ya. Ini bilahnya dari kelahar. Lihat bentuknya seperti ini. Lihat ini juga selutnya tanduk dan di ujung sini dikasih hiasan tanduk juga, selut tanduk. Lihat ya ketajamannya. Kalau Anda ingin memakai daripada golok ini dengan untuk memotong sapi, boleh-boleh saja. Untuk memotong misalkan ayam, boleh-boleh saja. Digunakan hunting untuk berburu ke hutan, boleh-boleh saja. Asalkan bisa dirawat goloknya. Dan lihat ketajamannya. Luar biasa bukan? Lihat ketajamannya. Coba kita mainkan ini dengan kertas. Mantap. Ini namanya Kopak Rawing ya, pakaian para jawara. Boleh ini kalau Anda ingin memesan silakan hubungi nomor kami 0821-8342-5679. Tapi batunya jangan ditawar ya. Ini batu kesayangan saya, hadiah. Terima kasih. Tetap pantengin terus channel kami, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe-nya ditambah ya. Terima kasih. Fusikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asgar Blade.